Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Gesia Ariwanto. Yeay, selamat datang. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Kali ini Mama Gesia lagi beres-beres nih guys. Ini barang belanjaan. Itu sama di belakang juga. Sekarang Mama Gesia mau ngecek harga lalu dimasukkan ke HP aplikasi kasir pintar, lalu dikasih tiket harga, lalu di setelah itu di pajak di display ya guys. Oke, jadi ini dimasukin dulu ke aplikasi. Setiap ada barang datang, kita masukkan ke HP. Beres. Bedakan dengan dulu sebelum saya pakai aplikasi ya. Kalau dulu sebelum pakai aplikasi itu kita lihat bon, kasih harga, langsung dipajak. Jadi kita nggak punya stok yang pasti ya, stok seperti yang ada di aplikasi kasir itu. Jadi nanti giliran kita mau hitung stok kita jadi susah. Jadi harus pakai aplikasi seperti saya ini guys. Yang gratis juga ada loh, aplikasi kasir pintar itu ada yang gratisnya, nggak perlu bayar. Kalau saya sih bayar ya, setiap bulannya bayar 50.000 guys. Setiap ada barang datang pasti saya harus dimasukkan ke aplikasi dulu guys. Saya udah kasih ini, dia ngecek harga di online ya guys.
Terus setelah dia cek sepertinya lebih murah di online, jadi nggak jadi beli. Itu sangat menyebalkan, guys. Toko online dan offline itu nggak bisa dibandingkan ya, guys. Karena untuk toko online itu kan mereka tidak menyewa tempat ya, guys. Beda dengan toko offline yang kayak saya ini kan mesti bayar tempat, bayar biaya operasional-operasional lainnya, guys. Jadi kadang saya suka sedih gitu, guys. Tapi untungnya sih pembeli saya masih ada ya, yang setia membeli di toko saya walaupun harganya beda sedikit, lebih murah di online, lebih mahal di saya ya. Tapi pembeli itu sudah royal dengan saya karena sudah percaya dengan pelayanan dari saya, pelayanan seperti bungkus kado, dan juga kalau ada barang rusak bisa diservis di sini, guys. Jadi itu menjadi nilai plus untuk toko saya, guys. Jadi gitu, tadi ada yang mau beli tapi nggak jadi ketika melihat harga di online dan harga yang ada di saya berbeda. Tapi memang kadang di online itu pemainnya itu pemain besar, guys. Langsung dari distributornya. Jadi kadang ya harga di online itu sama di offline. Seperti saya ini, kadang yang di online itu harga modal yang saya beli di agen tempat saya belanja. Jadi kadang saya suka bingung juga gitu, guys. Jadi caranya untuk menyiasati persaingan online dan offline itu adalah pelayanan kita harus lebih unggul dari online ya. Karena kadang di online itu juga barang yang datang suka rusak dan pedagang online itu tidak mau bertanggung jawab. Sedangkan kalau di sini kalau ada yang rusak kita bisa bantu servis gitu, guys. Oke. Sekian untuk video kali ini. Saya mau lanjut beres-beres lagi, guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.